set sampai di angka 3. Itu dia. Saudara, lahirkan poin untuk tim 3 jagoan. 1-0. 3 jagoan, set. Jam kita ke. Masih bisa diambil oleh 16. Angka 3. Poin pertama untuk pula masih gak menjadi. Masih 1 sama. Marin Teris, Marin Terus. Oke. Set, nomor 10 bagus sekali. Tembak keberapa masih ada? Macan di depan. Dia bilang juga macan. Mincan yang ngomong, mincan yang nyemes, macan. Yo, 2-1. Juga jagoan. Mimpin 1. Poin! Semesan yang tajam tapi terblocking oleh juga jagoan. Bujok. Nomor 10 set. Itu dia pendek saja. Tidak masuk. Wah. 0-1 dengan Dendi Piramas Indah. Kau siapa nih? Oh Dendi. Oke Dendi, cakep sekali. Hajar ke belakang. Ani itu tidak macam. Semesan yang tajam sekali dari Dimas Putra. Ya, hirkan angka menjadi 4-2. Rupanya pasis berseri-seri ya. Kembali di dalam semesan yang tajam dari Pilamas Indah. Ada blocking di sana, tetapi bisa menembus blockingan. Ya, kembali nomor 7. Angka tajam rapi. Bola yang manis sekali, tajam sekali, meliuk-liuk akhirnya. Nama nilai untuk pun 3 gagal menjadi 5-3. Wow. Dimas Saputra. Angka tinggi 3. Sayang sekali di sana kosong, Maria kosong. Itu dia, hilkan poin menjadi 4-5. Punggung 16, Mariset dengan Bapak Teguh Supriyato. Kayaknya namanya itu. Ya, Dapi angkat. Ya, akan lagi tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapi 1, 2, 3. Nomor 16, tim Piramas Indah. Kembali langkah. Dapi ada di sana. Kembali Piramas Indah. Akhirnya metong menjadi poin 7-5. Oke, satu lagi. Masih bisa rupanya, tetapi dia menutup. Baik. Oke, Timur.
mari kita kembali ke kota masing-masing setelah pesan-pesan berikut ini. Kelamaan, gue jadi nggak goyang. Yang goyang-goyang digoyang asik. Oke, kembali pemain nomor 15 dari tim Tiga Jagoan. Tajam, tapi tidak setajam silet. Pada akhirnya gue pun nyangkut di dalam net, ya, karena kena harnet. Yo, cantik sekali, Tiga Jagoan. Kena blocking dan akhirnya bola pun meluncur keluar lapangan. Tim Bula Mas Sinda 96 satu sekali dapat hajar Sinda Bula Mas Sinda. Jauh keluar lapangan. Poin pun bertambah untuk Tiga Jagoan menjadi 10-6. Jangan rapi. Ya, manis sekali 1-2-3. Tembak saja ke sana. Masih ada di sana. Angkat tinggi-tinggi. Tembak ke sini. Masih bisa. Cantik sekali. Hajar lagi. Yang kecengkang. Maya Nur lagi kayak begini. Kita nunggu berdua-duaan. Gue yang kecengkang. Oke. Poin 7 untuk Bila Mas Sinda. 10 untuk Tiga Jagoan. Set. Dimas ambil. 1-2-3 Dimas. Poin bertambah menjadi 11-7 tepat 4 angka. Apakah Bila Mas Sinda bisa mengejar angka-angka ini? Mari sekali ke darah nomor 16 menyemes dengan tajamnya. Di sana tidak ada blocking rupanya. Akhirnya kembali poin untuk tim Bila Mas Sinda menjadi 8 dengan Dendi. Shot cakep sekali ke belakang. Masih ada di sana si kuncir. Angka tinggi dapin. Itu dia. Jadi 12-8. Iya. Bola. Cakep sekali. Macan 10. Angka tinggi dari sana. Masih ada dengan tenangnya. Angka tinggi Davin. Tembak Dimas. Tidak ditembak. Dicocol-cocol. Colek-colek. Tapi akhirnya bisa melahirkan poin kembali menjadi 13-8. Show. Oke, angkat bola 1-2-3. Bola Bila Mas Sinda 9-13 dengan nomor 7. Set pendek saja. Macan belakang ke rumah langsung 1-2-3. Masih ada di sini. 7 diangkat. Langsung katanya ke belakang. 1-2-3. Masih ada bisa. Tembak ada net. Akhirnya bola kembali di tim Tiga Jagoan. Jelitan 14-9. Ya, dengan Dimas. Wow. Tiga lagi katanya bisa. Ayo 10-14. Iya, angka tinggi. Tajamnya ada blocking di sana tapi tertembus oleh bola Tiga Jagoan. Di sana rebana kosong. Tiga Jagoan pun memincer lapangan itu. Timaut Bose. Kedua tim sudah masuk ke lapangan dengan skor 16-10 untuk tim Tiga Jagoan dan 10 untuk tim Bila Mas Sinda. Semangat! Dengan nomor 18 set langsung angkat tinggi ke depan. Sayang sekali blocking-nya keluar. Semangat
hujan yang manis berkinggun manis, tapi akhirnya bola kembali kepada Bapak Arman dengan 2-1-2 Wiro Sadian. Angkat! Saudara-saudara, poin bertambah untuk 3 Jagoan menjadi 17-11. 19 set. Hai! Itu masih ada Macan di sini, agak tinggi langsung saja dia tertubuh saudara. Dikirain mau dioperin tetapi tidak dioper. Kenapa? Nomor 9 Marine Police. So Marine Police 9 set. Hei, cangkatnya manis, tajam sekali cangkatnya, angkatan itu. Ternyata bola jatuh bumi. Bila masih 18-12 jam set yang manis dari kiranya. Angkat bila mas indah. Dua tinggal yang manis dari tim 3 Jagoan nomor 10 ya. Lion Boy kembali menjadi 19-12 dengan Gapin. Hop, kiranya langsung. Sayang sekali bolanya sia-sia. Sia-sia. Angkat! Masih ada, masih bisa saudara. Cakap sekali, angkat. Lalu ke belakang, lalu lebar. Akhirnya bola pun tidak bisa dikejar oleh pemain kita dari tim 3 Jagoan. Nomor 10 bisa. Cakap sekali Maya, ambil macan belakang. Itu dia Maya. Kenapa si Maya diem aja? Baru saudara, Maya duduk di belakang tapi diem aja. Bukannya mijitin gue. Ampun, pijitin Maya. Oke, poin bertambah menjadi 20-14 dengan 9 macan di belakang pecah. Bermain-main dia di atas net. Tembak saja, masih ada Dimas di sana. Tidak, rupanya Dimas di sini. Di sana ada nomor 16, 3 Jagoan. Akhirnya hajar saja menjadi poin 21-14. Ya, set. Dilakukan. Bila Mas Indah. Semesan yang bagus, tetapi blokiran yang bagus kembali. Akhirnya bola kembali poin menjadi 22-14. So, nomor 10 set dari 3 Jagoan. Dan angka tinggi, tembak saja di sana, sayang sekali. Semesan tajam bisa diterima bola pertama, tapi bola kedua tidak bisa diterima. Oke, dengan Gendi 0-1, Vila Mas Indah 1, Macan 2 angka, tembak saja di Mas. Santai saja, yang penting dapat nilai menjadi 23-15. Dua lagi menuju ke 25. Apakah permainan ini akan dimenangkan oleh tim? Ternyata oke, tak Last one. Oh, no. 16-23. Oke, nomor 7, Macan 7, set santai, angka tinggi. Itu dia. Akhirnya kembali kita last one. Bola pun satu lagi untuk tim 3 Jagoan. Apakah tim 3 Jagoan akan menangkan pertandingan ini? Akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh tim 3 Jagoan yang diperkuat oleh anak muda kita Dimas Saputra dari tim nasional Indonesia. Tetap semangat, thank you so much. Dan akhirnya kembali kita masuk.